everyone, here's me Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review satu produk dari Pond's, yaitu Pond's Cleansing Balm-nya. So, kalian mau tahu gimana hasilnya di kulit aku? Please keep on watching. Oke, jadi produknya kayak gini, si Pond's Cleansing Balm. Packagingnya oke banget, aku kasih nilai packagingnya ini 8/10 karena gemes banget, warnanya juga pink, biru, aduh bagus banget, aku suka banget sama packagingnya. Terus BTW ini netonya adalah 44 ml, harganya sekitar 75 ribuan, itu lagi diskon deh kayaknya. Terus kalau misalkan kamu mau beli, kamu bisa klik link di bawah, nanti aku link aja biar kamu gampang belinya. Aku beli di official store-nya nih, Pond's, bukan Nivea, Pond's ya, nanti kamu tinggal klik aja gitu. Nah, nanti aku akan kasih footage aku pakai full makeup, bener-bener full makeup, eyebrow itu pakai mascara yang waterproof, mascara waterproof, terus blush on pakai cream blush, pakai foundation, terus pakai lipstick yang lumayan tahan lama, tahan banting juga. Aku mau cobain produk ini bisa atau enggak ngeluruhin makeup aku semuanya. Oke? Okay? Oke, langsung aja cobain ke sini. Dia tuh kalau diginiin langsung berubah jadi kayak oil gitu. Tuh ya, alis aku udah keangkat. Oke, abis ini aku akan cuci muka untuk ngebilas semua dan aku kasih lihat apakah dia udah bersihin semua makeup aku atau belum. Oke, alright, bye. Pedes. Oke, ini muka aku udah bersih banget. Tadi aku udah bilas pakai air. Jadi dia teksturnya itu berubah jadi milky gitu setelah kita kasih air gitu. Kayak luruh gitu makeupnya. Dan apa ya, setelah aku pakai pembersih muka aku facial wash itu jadi kayak makin bersih lagi dan sepertinya sih sisa-sisa makeup itu udah nggak ada. Tapi aku mau coba tes dulu pakai micellar water ya. Bener-bener bersih atau enggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sisa-sisa makeup. Oke, nggak ada sama sekali ya. Wow, aku lumayan bangga banget nih sama produk ini karena dia bener-bener sebersih itu. Tuh kulit aku langsung kayak bersih banget gitu. Oke, jadi aku bisa bilang bahwa si produknya Pond's ini enak banget dipakainya, terus dia ringkes banget, nggak usah perlu pakai kapas-kapas lagi untuk ngebersihinnya, jadi hemat kapas gitu, kita tinggal ambil terus baurin ke muka kita, terus kita kucek-kucek gini, terus udah semua makeupnya luruh gitu deh. Dan apa ya, menurut aku sih ini enak banget tuh formulanya, pas dia udah nempel ke muka gitu, terus aku giniin dia tuh langsung jadi kayak kayak oil gitu, jadinya enak banget ngebersihin mukanya tuh, enak banget, makeup tuh langsung luruhnya tuh cepet banget dan efektif banget sih menurut aku sih gitu. Terus aku suka wanginya, enak, wangi mawar gitu. Terus apa ya, nggak ada gatal-gatal sama sekali,
so far so good, enak banget dipakainya. Aku approve banget, aku suka banget, aku bakal pakai ini terus. Dan ini menurut aku kalau misalkan kamu nggak mau kotor gitu, nggak mau pakai tangan ya pakai apa kayak spatula gitu untuk ngambil produknya gitu. Oke, segitu aja dulu kayaknya review aku. Misalkan kamu mau beli, linknya ada di bawah ya, itu di official store-nya Shopee, official store-nya Ponds juga di Shopee gitu. Oke, thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe ke channel aku. Terus juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Oke, see you next time. Bye.